institusi pemerintah Kabupaten Selatan, ya, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Menteri Bakar, Pak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi, ya, yang sudah membawa program ini ke depan KPC Selatan. Usul kami untuk 2023, kalau tidak bisa dimuti itu, dimulakan tidak boleh. Atau dia lupa nanti pakai, nggak sepaket juga dia. Dia pun itu perkembangan nggak kembali dari 2022. Instruktur A, disusun nanti materinya. Apa saya pun sampai, nggak sampai. Sampai bermain. Terima kasih. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara resmi saya buka. Dampak dari narkoba. Bagus sekali ya, yang beritahu saya.